Sehingga dari situ mereka ngundang saya. Tahun depan kamu pameran tempat saya ya, gitu. Iya. Jadi mengalir begitu aja. Berarti antusiasnya betul-betul luar biasa ya, Pak? Bagus sekali antusiasmenya, karena mereka tidak punya. Oke, welcome back bareng gue Bill Muhdor di Art Corridor, di mana kita bahas seni sampai ke dalam-dalamnya. Lo tahu hari ini kita kedatangan siapa? Ini adalah salah satu, sorry, bukan salah satu, ini satu-satunya pionir seniman lukis di Jakarta. Namanya pelukis Betawi. Ini dia, Pak Sarnadi Adam. Bang Nadi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih nih Bang Nadi mau datang ke podcast kita. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih atas undangan Billy untuk ngobrol-ngobrol pada hari ini. Bang, kalau kita boleh nanya nih Bang, mulai, ini baru dengar kita, jujur baru dengar ada namanya lukisan Betawi. Selama ini yang kita paham kan di Betawi itu seni banyak, tapi lukis ini bukan salah satunya Bang. Gimana tuh Bang, boleh ceritain? Begini ya, saya cerita dari awal ya, ketika sekitar tahun 60-an, Jakarta kan nih kalau habis hujan becek gitu. Saya masih anak-anak, biasanya saya menggores-gores di tanah becek itu menjadi kepala-kepala penari pada waktu itu. Tapi setelah saya masuk ke studi ke perguruan tinggi formal seni rupa, yang saya coret-coret itu namanya sketsa. Jadi saya sudah mulai sketsa ketika masih kanak-kanak. Tahun berapa tuh Bang? Itu sekitar tahun 60 sampai tahun 63 lah. Wow. Belum lahir, Billy. Belum lahir. Belum dipikir buat lahir itu malah. Oh gitu. Jadi emang dari sketsa itu apa sih yang membeda? Jadi waktu itu setelah itu apa yang beda ini seni Betawi ini apa? Setelah itu saya kan masuk sekolah SMP di SMP 19 Kebayoran Baru Jakarta. Ini Jalan Bumi. Nah dari SMP itu ada lomba-lomba seni lukis. Saya selalu jadi juara. Nah ketika itu ada guru saya, guru Aljabar saya, asli dari Jogja. Dia bilang, Sarnadi Adam, kamu sekolah di Jogja aja. Ada yang namanya sekolah menengah seni rupa. Waktu itu di Yogyakarta. Waktu itu cuma ada tiga sekolah di Jogja, Bali, dan Padang. Saya milih Yogyakarta. Nah, lulus SMP saya pergi ke Yogyakarta untuk studi seni rupa tingkatan SMA. Dari situ dilanjut ke perguruan tinggi ISI Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, itu saya lulus selesai tahun 84, kembali ke Jakarta. Setelah saya kembali ke Jakarta, ternyata banyak pelukis di sini. Tapi mereka tidak melukiskan tentang seni budaya Betawi. Saya selaku anak Betawi terpanggil untuk melukis tentang tema-tema kebudayaan dan kehidupan masyarakat Betawi. Oke. Gitu. Jadi startnya dari situ ya? Dari situ. Dan itu berarti, jadi emang sampai perguru dari SMA itu udah mulai masuk ke edukasinya emang seni, betul ya Bang? Betul, betul. Oke. Jadi memang sudah spesialis pendidikannya seni rupa. Gitu. Dan sempat kalau kita dengar juga menjadi dosen Bang? Ya setelah tahun 84 selesai, saya diangkat menjadi dosen di dulu IKIP. Sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta pada Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan seni rupa. Di dalamnya apakah ada seni lukis juga Bang? Di situ untuk Fakultas Bahasa dan Seni, di jurusan seni rupa itu belajar macam-macam yang berkaitan dengan seni rupa. Ada grafis, ada kriya, ada seni lukis, ornamen. Jadi tidak spesialis seni lukis. Berbagai cabang seni rupa diajarkan di situ. Wah menarik nih. Kita nanya sama dosen pertanyaan yang langsung kepikiran di otak kita Bang. Bang, kalau orang pengen jadi seniman mesti masuk sekolah lukis apa enggak sih Bang? Apa dari otodidak juga bisa? Jadi kalau pertanyaan Billy untuk menjadi seniman otodidak atau secara formal masuk pendidikan seni rupa, saya sebagai alumni formal, pendidikan formal dan dosen, saya katakan bahwa
pendidikan seni rupa itu secara formal mempercepat seseorang untuk menjadi pelukis atau pematung atau pegrafis. Hmm. Jadi kalau otodidak kan kita agak lama. Betul. Misalnya untuk mencapai satu apa pencapaian itu lama kita apa secara otodidak karena tidak ada guru pembimbingnya. Kalau di perguruan tinggi kan ada dosen pembimbingnya. Jadi bisa lebih mempercepat saja. Sebetulnya otodidak bisa saja untuk menjadi seniman. Tapi alangkah baiknya karena sekarang kan pendidikan formal seni rupa sudah banyak sekali. Betul. Di Jakarta ada IKJ, ada UNJ, di Bandung ada ITB, di Jogja ada ISI, di Solo ada ISI, di Bali ada ISI. Jadi sebaiknya masuk pendidikan formal. Itu lebih cepat. Lebih cepat deh, menjadinya. Tapi sekarang YouTube ngawur loh Bang. Mau nyari ilmu apa aja sekarang udah ada nih. Gimana nih Bang? Apakah itu juga satu leverage buat si otodidak ini Bang? Jadi memang kita kalau lihat di Mbak Google kan apa aja ada kan ya. Kita sebut tapi di perguruan tinggi formal kita diajarkan bagaimana cara proses dari awal sampai akhir. Cara teoritis maupun cara praktek. Inilah yang membedakan dengan ilmu pengetahuan yang ada di internet begitu ya. Karena kita dibarengi dengan praktek dan unsur-unsur kreativitas di situ akan tumbuh. Bagaimana kita untuk sama-sama belajar, sama-sama bersaing dengan teman-teman secara tidak langsung, kita diasah kreativitas kita menjadi yang terunggul gitu. Tapi nggak malah menjadikan itu jadi by the book aja Bang. Kan soalnya udah ada kurikulum. Iya. Kalau dibilang kreativitas Bang, apakah nggak malah jadi kita jadi terkotakkan di situ Bang? Jadi masalah kurikulum itu kan emang masalah untuk meng-create, merencanakan setiap mahasiswa masuk S1 itu 4,5 tahun harus selesai. Misalnya 9 semester atau 10 semester. Jadi di dalam 9 semester itu ada unsur-unsur yang namanya kreativitas yang berkembang sedemikian rupa karena dipacu gitu loh. Jadi ada tantangan di sana. Jadi maka setelah selesai lahirlah para seniman yang punya kreativitas tinggi gitu loh. Menarik. Ini saya pikir itu. Bang, ini balik lagi nih. Kita dengar juga Bang, katanya Bang Nadini sampai udah keluar negeri mancanegara, betul Bang? Dari betul. Seni Betawi nih, bawa kebanggaan Betawi sampai keluar negeri berarti? Betul, ini Bang. Gimana tuh kalau boleh cerita? Gini Bil, waktu tahun 86, saya pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki. Lalu ketika mau tutup, itu ada orang datang ke ruang pameran saya. Ternyata dia dari Belanda, beli dua lukisan pada waktu itu. Wow, nice. Namanya Mr. Aki Janssen, sarjana hukum. Dia beli lukisan, terus saya ngobrol-ngobrol iseng aja, kapan ya, apakah bisa saya pameran di Belanda? Gitu. Tiga bulan kemudian, dia telepon saya. Saradi Adam, Bang Nadi, silakan datang ke Belanda untuk pameran tunggal. Tempat dan waktunya sudah saya siapkan. Waduh. Itu Bang Willy. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 86. Zaman udah, dari zaman berarti udah keluar ke mancanegara berarti. Betul, Pak. Betul, dari 86 akhirnya saya ituin 88 saya berangkat ke Belanda. Ke Tunda. Saya siapkan karya, berangkat ke Belanda, pameran di sana. Ternyata antusiasme masyarakat Belanda suka dengan pernak-pernik kebetawian, dengan ornamennya, dengan warnanya, dan lain sebagainya. Dan saya sukses pameran awal di situ pertama. Mantap. Nah akhirnya dia jadi sahabat saya itu. Jadi tiap 2 tahun sekali saya diundang untuk pameran ke Belanda. Jadi 88, tahun 90, 92. Nah saya dikasih studio di sana. Itu di Warmenhausen, Belanda Utara. Belanda Utara ya itu. Saya di sana menjadi base camp saya, tempat saya melukis juga di sana. Dari sana saya pameran ke Perancis, ke Belgia, ke Jerman, ke Luxembourg, ke Swedia. Lalu juga saya kembali lagi ke Jakarta, saya kembali lagi ke Belanda, pameran lagi ke New York, Boston, Massachusetts. Disitulah
base camp saya, sehingga saya bisa pameran di berbagai negara di Eropa. Apa tuh Pak, kalau saat Bapak keluar negeri seperti itu, visi apa sih yang Bapak bawa, selain maksudnya pameran ini apa di tema-tema yang Bapak angkat di situ, kalau boleh tahu Pak, cerita apa? Jadi tema-tema yang saya angkat, tema-tema yang mempunyai unsur-unsur Betawi ya. Jadi begini ya, misalnya saya pameran ke Jerman gitu, wah terus ada yang nonton dari Swedia, saya nggak punya lukisan dengan, baru kali ini lihat lukisan dengan tema-tema Betawi, dengan warna-warna yang cemerlang dan lain sebagainya, sehingga dari situ mereka ngundang saya, tahun depan kamu pameran tempat saya ya, gitu. Jadi mengalir begitu aja. Berarti antusiasnya betul-betul luar biasa ya Pak? Bagus sekali antusiasmenya, karena mereka tidak punya. Kalau kita, something new ya di barat mereka itu. Jadi kalau kita bawa seni yang biasa dilakukan oleh mereka, mereka biasa saja kan. Tapi mereka kan melihat ini unique, walaupun ada unsur tradisinya, digarap dengan modern, dan mereka tidak punya. Nah ini yang menjadi daya tarik seni lukis Betawi di mancanegara, sehingga bisa berkeliling ke berbagai negara di Eropa dan Amerika. Dan Bapak itu beneran pionir di lukis Betawi ini Pak? Iya. Wow, nice banget. Nah Pak, sebagai pionir saya ingin bertanya tuh Pak, sebenarnya lukisan Betawi ini apakah karena temanya doang, atau apa sih karakter lukisan Betawi selain dari temanya? Mungkin kalau kita, kalau saya ngebayangin lukisan Betawi itu ya ondel-ondel sama mungkin ada tanjidor, lukisan-lukisan ke sana. Apa sih sebenarnya selain itu apa? Apakah karakternya? Sebetulnya saya melukiskan tentang kehidupan, kesenian, kebudayaan Betawi. Di situ kan dari situ ada tema-tema tentang orang-orang yang pergi mengaji, orang-orang pergi kondangan, juga ada keseniannya misalnya tanjidor, ondel-ondel, itu bagian dari, itu salah beberapa bagian dari tema-tema yang saya visualisasikan melalui seni lukis Betawi. Di situ juga ada karakteristik yang bisa saya tampilkan, karena saya orang Betawi, saya betul-betul mengamati terhadap objek-objek yang akan saya lukis begitu, sehingga tidak temanya saja, tapi ada karakteristik yang tampil di secara visual di lukisan-lukisan yang saya kerjakan, yang saya ciptakan begitu. Seperti apa tuh deskripsinya Pak? Kayak maksudnya kayak misalkan kita contoh kita ambil Bali lah gitu. Bali kan kita ngelihat biasanya dia ada kelihatan tuh secara cirinya itu lukisan Bali biasanya detail sekali. Kalau Betawi ini apa sih karakteristik orang Betawi yang dinyampein ke dalam visual style dari karya itu Pak? Jadi selain tadi tentang kebudayaannya, kehidupan masyarakatnya, juga ada ornamen-ornamen yang bisa diungkapkan. Misalnya ada batik yang bercorak pucuk rebung gitu kan. Itu kan salah satu khas Betawi. Misalnya rumah-rumah tradisi Betawi yang ada apa, gigi balang, ada jendela-jendela berjeruji, ada di atas pintu utamanya, ada ornamen bunga matahari setengah lingkaran, itu sebagai simbol-simbol kehidupan, dan itu tidak dipunyai oleh oleh bangsa lain, ornamen-ornamen itu. Dan itulah yang menjadi ciri khas lukisan-lukisan Betawi, selain warna-warnanya yang bright, terang, komplementer, juga ada beberapa karakteristik yang bisa diungkap juga di situ. Ada simboliknya juga berarti ya Pak, kalau ada simbol-simbol di dalam lukisannya juga berarti. Ya ada simbol-simbol yang berkaitan dengan ornamentik. Karena ornamentik itu berkaitan dengan simbol. Simbol berkaitan dengan tata cara kehidupan masyarakat. Betul. Nah ini.
yang tidak dipunyai oleh pelukis lain barangkali. Betul. Nah, itu sekarang kan berarti kalau emang ini lukisan Betawi nih, Bapak berarti kan pingin juga berarti anak-anak muda Betawi ini bisa bergerak dilukis juga, Pak. Karena kita jarang loh dengar, Pak, nih. Gimana, Pak? Dari sekarang tuh adakah orang anak-anak muda, dari anak-anak muda atau penerus gitu, Pak, ya, dari seniman Betawi ini? Kebetulan ya saya agak gundah juga dengan usia saya sekarang ini kan tidak ada kaderisasi, tidak ada pelukis-pelukis, katakanlah etnis Betawi yang terjun menjadi profesi pelukis yang berkaitan dengan objek-objek atau tema-tema tentang budaya Betawi. Sebetulnya saya siapapun orangnya, dari manapun asalnya, kalau dia punya konsekuensi, punya keinginan untuk menjadikan seni budaya Betawi objek-objek lukisannya, saya akan mensupport itu siapapun orangnya, walaupun dia bukan dari Betawi gitu. Karena saya pikir kaderisasi ini penting untuk ke depan gitu loh, melanjutkan. Mungkin ada hal-hal baru yang ditampilkan oleh para kader-kader ini gitu. Karena kan kayak yang Bapak ceritain tadi, kayak rumahnya ada ornamen di atasnya. Sekarang aja, Pak, jujur udah agak susah kali, Pak, melihat menemukan karya apa secara objek seperti itu aja udah mulai berkurang kayaknya, Pak. Karena apa gimana, Pak? Untuk ornamen-ornamen itu sudah sulit dicari. Ada beberapa rumah di Condet mungkin yang masih punya rumah adat Betawi dilestarikan dan dipertahankan. Juga sekarang kan pernah nggak ke perkampungan budaya Betawi di situ Babakan? Iya, situ Babakan nah, paling kan di situ juga ada rumah-rumah adat Betawi yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Menarik sih. Jadi ada pelestarian juga di sana. Ini jadi apa? Memang kalau orang orang-orang sekarang kan udah rumahnya udah tembok, udah minimalis dan lain sebagainya. Untuk perawatan-perawatan mungkin lebih sulit ya, papan dan lain-lain. Tapi kan mungkin apakah bisa dicampur dengan gaya modernisasi, tapi dengan style Betawi yang masih, kan bisa juga sebenarnya mungkin. Oh, bisa sekali itu. Pernah ketemu, Pak, seperti itu? Kayak. Saya belum menemukan. Kayak menarik tuh, Pak. Ya, iya, kalau itu bisa. Menarik. Sebetulnya, rumah tradisi dengan sentuhan-sentuhan modern ya. Iya. Dengan material-material modern. Betul. Itu bisa, artinya itu termasuk dalam pengembangan di dalam seni. bangunan rumah Betawi. Pak, kalau kita kan tahu tuh Betawi ada 8 kalau nggak salah, benar ya, Pak? Secara gimana, Pak? Coba kalau secara adatnya atau budayanya tuh yang dilestarikan sementara ini 8 ya, Pak? Iya, 8. Seni itu lukis itu belum termasuk di dalam? Belum termasuk. Itu kan antara lain itu ondel-ondel, baju kebaya kerancang, dan itu juga bagian dari 8 ikon yang dilestarikan. Kenapa? Jadi untuk seni lukis itu, seni lukis Betawi belum. Kenapa? Lukisan ini kan harusnya juga jadi satu part yang bisa dilestarikan juga, Pak. Ya, untuk lukisan Betawi saya sebagai pelopor lah, gitu kan. Itu juga setelah 15 tahun saya berkarya, itu ada pengakuan dari para kritikus. Oh, ada yang namanya seni lukis Betawi yang dikerjakan oleh Bang Nadi. Itu 15 tahun. Jadi pengakuan untuk menjadi ikon itu mungkin waktu yang panjang barangkali. Nah, ini kalau sampai misalkan nggak dilanjutkan kan sayang banget, Pak. Bapak kayak udah perang sampai 15 tahun. Apa nih movement Bapak untuk melanjutkan ini, Pak? Jadi 15 tahun itu baru pengakuan. Baru pengakuan. Para kritikus. Ada yang namanya seni lukis Betawi yang dilakukan atau diciptakan oleh Sarnadi Adam. Sampai sekarang ini. Betul. Ya kan? Nah, untuk berikutnya, gimana, usia, sayang banget. Usia kan terbatas kan ya. Betul, kan. Nah, saya memang perlu sekali kaderisasi untuk seni lukis Betawi. Apakah dibikinkan? Saya tidak mau berhenti di saya saja. Iya, kan. Harus ada berlanjut. Malah menjadi satu, karena ya menurut saya itu something yang dibutuhkan juga kan. Sayang banget sampai dilukis nih Betawi nggak memiliki sesuatu, sayang banget. Sedangkan kita... Bang Nadi udah punya peran yang besar di sini untuk menghasilkan, anggapannya udah jalan langkah satunya lah, Bang. Iya.
Jangan sampai kepotong di situ kan Bang Raja, ya, gimana? Artinya saya di Pesneleng udah gigi tiga kan. Iya udah masuk. Tinggal gigi empatnya itu kan. Tinggal lanjutin kan, mobilnya lanjutin. Udah ada kan. Iya. Apakah ada sanggar Bang sementara ini atau? Sementara ini kan karena pandemi saya juga mengajar. Lalu saya aktivitas saya juga cukup full sebagai pelukis. Ya, menciptakan hampir tiap hari saya melukis di studio saya. Jadi saya tidak punya sanggar, jadi saya juga tidak punya murid khusus. Jadi saya punya murid para mahasiswa itu. Tapi mahasiswa banyak. Dan mahasiswa dari banyak. Para mahasiswa ini ada nggak yang tertarik sama? Ya para mahasiswa sebetulnya ya begini, Bill, seni lukis itu kan sebetulnya bisa dipelajari ya. Betul. Dan bisa bagus juga kan. Tapi masalah ini marketing dan penjualan. Kadang-kadang anak-anak nih ya udah bagus, jalan, tapi begitu dia menikah, dia punya anak. Sekarang kan orang melukis 10 kan belum tentu laku satu, ya kan? Jadi problemnya adalah di faktor-faktor marketing. Betul. Bagaimana cara mengemas melukis yang baik, lalu bisa dikoleksi oleh kolektor. Nah itu saya rasa masalah yang paling pelik di situ. Sehingga anak-anak muda mungkin ya, agak dalam tanda kutip agak sulit juga untuk menjadi seorang pelukis gitu. Menurut Bapak apakah berarti lebih mudahan mereka mereservasi ondel-ondel daripada lukisan Pak? Gimana? Jadi menurut Bapak nih apakah ondel-ondel itu lebih gampang buat dilanjutkan daripada lukisan, Pak? Jadi sebetulnya yang namanya seni tradisi itu harus ada uluran tangan dari pemerintah, Bill. Jadi kalau di negara maju kan para seniman dapat subsidi dari pemerintah. Karena hasil karya seniman itu, pelukis terutama, perupa, itu belum tentu terjual gitu. Betul. Selama tidak di terjual, mereka dapat subsidi di pemerintah. Mungkin harus masuk menjadi beberapa tahun gitu ya. Tapi setahun saya di Belanda beberapa tahun, tapi ketika beberapa tahun dia tetap tidak bisa menjual, di stop, berarti dia tidak punya kans untuk menjadi perupa gitu kan. Jadi ada batasan-batasan juga untuk potensial nggak Pak menurut Bapak? Kalau dari pengalaman Bapak, apakah potensinya besar di lukis sekarang Betawi? Begini. Saya itu tadinya kan melukis macam-macam gaya ya, macam-macam objek dan tema. Ketika saya mau melukiskan tentang tema Betawi, itu juga saya maju mundur. Apakah tema Betawi ini bisa dikoleksi oleh para kolektor? Saya berpikir keras juga. Tapi ketika pada tahun 91 barangkali saya pameran bersama di tim dengan objek penari Betawi, satu pameran bersama, itu satu lukisan saya diminati oleh dua orang. Satu Gubernur Suryadi Sudirja waktu itu, satu Menteri Paspostel Pariwisata Yop Ape. Dua-duanya suka dengan itu. Jadi pada akhirnya yang Pak Yop bilang untuk Pak Suryadi Sudirja aja Gubernur. Dibeli itu. Dan dari situlah saya punya keyakinan bahwa seni lukis Betawi bisa eksis. Dan nggak harus orang Betawi yang beli. Bukan orang Betawi juga, itu kan gubernur ya. Betul. Menteri ya. Menteri. Artinya dia aja tertarik kan. Sampai lagi orang lain barangkali. Betul. Menarik banget ya Pak. Oh, itu berarti dari pengalaman Bapak banyak orang di luar, kalau di luar negeri mungkin kan memang ya mereka melihatnya, oh ini adat Indonesia. Mereka mungkin apakah melihatnya itu secara spesifik Betawi atau melihatnya ini sebagai adat Indonesia Pak dari pengalaman Bapak itu waktu? Ya, saya rasa orang-orang di barat, di luar Indonesia melihat karya-karya saya itu sangat spesifik Indonesia dan Betawi utama. Sangat spesial sekali. Sehingga ketika saya pameran di New York, ada kurator dari Mendoza, Argentina. Dia nawari saya untuk pameran ke Argentina. Argentina juga. Waduh. Wah,
kamu punya karya warnamu, saya tidak punya, katanya. Yeah. Tahun depan kamu pameran di sana ke Museum Mendoza Argentina, bilang gitu. Nih kayak ini siap. Kayak, iya, iya. Kayak ini Pak karya Bapak. Tadi yeah. saya sebelum mulai ini ngobrol sama Pak Nadidi. Ini karya juga menceritakan sesuatu yang menarik banget kan, Pak? Ini kayak Betawi. Ini tahun berapa, Pak? 95. Ini tahun 95 karya saya. Ini tentang coba Pak, kalau boleh dijelasin ini dikit. Tentang karya ini kan tentang panen ikan di Pantai Marunda. Pada waktu pada tahun ini sebetulnya tema-tema ini mengacu kepada tahun sekitar tahun 60-an. Ya, saya melukiskannya tahun 95. Oke. Okay. Bahwa di sana masih banyak ikan-ikan. Petani atau nelayan banyak yang panen ikan di sini. Dengan mudah mereka mendapatkan ikan-ikan di pantai. Ini kan jadi cerita, Pak. Sekarang mana ada apa namanya panen ikan di Jakarta? Udah sekarang udah sulit sekali. Mungkin ikan-ikannya juga sudah tidak ada lagi di pantai-pantai. Maka ini kan jadi satu artefak juga kan, jadi cerita kan, something yang bisa mengenalkan sejarah ke terhadap Betawi itu dulunya kayak gimana, sejarahnya. Jadi dari lukis bisa menghasilkan seperti itu ya, Pak? Bisa, seperti saya kan ada melukiskan kampung Betawi. Itu kampung Betawi, pohon-pohonnya sangat kerindang sekali. Iya. Kan? Sehingga matahari sulit tembus ke tanah. Jadi adem, orang berjalan. Sekarang. Jadi rumah-rumah dulu emang tidak pakai AC. Sudah sangat enak sekali di Betawi tinggal. Dan tanah itu saya masih ngalami juga luas-luas mereka punya. Makanya kenapa warna-warna Betawi itu ngejreng-ngejreng kan? Merah, kuning, hijau. Karena dari jauh sudah kelihatan. Itu si A, oi. Jadi atau mereka menyapa juga sambil teriak-teriak karena teras rumahnya dengan jalan jauh. Gitu. Iya, budayanya tuh ada satu impactful dari budaya ya, Pak. Betul. Pak, ini masih banyak banget pertanyaan juga. Selalu begini, kita pertanyaan masih banyak, masih seru begini. Cuman memang waktunya kayaknya udah mau habis nih, Pak. Jadi mungkin apa, ntar kita bisa lanjutkan. Kalau mau nanya-nanya bisa kontak Bapak, gimana Pak? Kita kasih lebih description-nya di bawah ya. Yes. Ntar kalau next one kalian juga penasaran, langsung aja komen pertanyaan-pertanyaan. Siapa tahu kita bisa jawabin juga. Thank you banget nih Pak, udah mau mampir ke sini. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nyediain waktu buat nonton ini podcast sampai sepanjang ini. Thank you, dan jangan lupa buat komen dan like dan juga subscribe. Dengan begitu algoritmenya YouTube bisa ngebantu kita buat banyak orang ngeliat lagi tentang seni di Betawi. Thank you, terima kasih banyak Pak buat waktunya Pak. Sama-sama, Billy. Terima kasih sudah diundang. Insya Allah bisa ketemu di next one Pak. Baik, terima kasih.